YouTube, saya Sean. So, malam-malam buta. Sekarang malam ah. Saya nak pergi mana? Ha, ni. Alatan memancing. Alatan memancing ah. So, ada bubu, ada pancing. So, apa yang Sean nak buat? Kita nak pergi satu tasik. Kita nak memancing udang kala. Lobster air tawar. So, hari tu dah pernah pergi satu kali tinjau-tinjau kawasan. So hari ni kita mulakanlah pancingan kita. Harapkan boleh dapat banyak lah. Jom sekarang kita pergi. Nanti saya tunjukkan tempatnya macam mana. Yo. Okay, hi. So siap dengan ini ya, Wuben. Hari tu saya baru review ah, ini Wuben lah. So dan sekarang dah berada di spot yang kita nak ni, tasik. So kalau kita dapat hasil banyak pada malam ni, nanti saya bagi tahu tasik ni di mana. Kalau tak dapat banyak, so saya tak bagi tahu lah, malu lah. Okay. So hari ni kita nak buat macam ni. So kita pancing. Ni ada bubu lah. Nampak? Ayah tak nampak sangat. Ni ada bubu dan ini panggil bubu payung lah. Nanti kita masukkan dia punya umpan dan kita ada bawa pancing jugalah. Pancing ya. Bubu ada 6, saya bawa 6. So juga dengan mancing lah. Alright, nanti kita lanjut untuk pancing ya. Okay, so inilah umpan ya. Umpan kita, saya pakai ini panggil apa? Hati ayam lah. Lepas tu campur dengan ini. Ini saya pun tak tahulah, saya beli daripada China. Dan ini sama. Ni ya. Ini dan juga ini semua ni dari China. Ini sebuk. So saya pakai yang ni kecil-kecil. Saya masukkan isi dulu. Lepas tu masukkan yang ni. Dia macam pellet lah. So masukkan yang ni. Dua ke tiga lah, boleh je. Lepas tu last-last saya top up satu lagi daging. Isi lah. Ini hati ayam ke apa, saya tak tahulah. So ni dia umpan saya. Umpan saya ni dia. So nanti saya masukkan dalam bubu tu lah dan saya lempar dalam tasik tu. Okay guys, so sekarang pukul 11.14 lah, 8 Jun. So kita tengok lah beberapa jam kemudian baru kita ambil balik. Saya baru je letak satu bubu lah. Baru je letak satu bubu. Ada lagi beberapa lah, nanti saya letak dulu. Lepas tu kita set untuk pergi pancing lah. So ni dia bubu payung lah. Ikat dengan tali. Lepas tu lepaskan ke dalam kolam. Harap-harap berhasil lah. Ni siap saya pakai sarung tangan lah, sebab benda tu berbau macam bangkai. Alright. So kita campak dia dalam kolam sini lah. Jauh tu aja. Ui, dia tok dia. Okay, lah je, lihat saja semua air bawah sini. Lah je, lihat saja. Dia tok sen lah, kamu tahu. Ya, okey ba. Mau pin. Wah, ini pin. Kalau suai. Ah, jangan cendal lah.怎么一直卡到东西？下面有石头是吗？不懂啊。你去中间一点。旁边吧，我就过了。它还是不平。哦，平啊。OK. So, bubu terakhir. Kita nak letak kat hujung sana. Bubu terakhir. Ini tadi saya ada satu. So sekarang ini last lah. Ini last.
Kita letak di sini lah. Okey. Sini banyak daun-daun pokok-pokok. Kita letak sini je. Right. Ini pokok-pokok daun-daun. So sini je lah dekat-dekat. Dah habis. So sekarang kita fokus untuk mancing pula. So di sini kita mancing. Simpan barang dulu. So pemandangan di sini consider okey ya. Tengok di atas ni ada pub lah. Sepanjang ni pub lah. Orang non muslim boleh minum-minum lah. Di atas ni ada Hamsa Puri ya. Oh, terang cantik ya. So pemandangan di sini gelap tak nampak lah, tapi kalau mata tu memang nampak terang lah. Memang best. So kita nak tahu ada udang ke tak, tengok ni pelampung. Ini belum, ini dah kat bawah dah, nampak tak? Dia dah ditarik dah. Ah, sangkut. Sebab kita ada letak mata kail, so dia dah tarik ke bawah, so sangkut. Ah, inilah udang kara. Sini. Oh. Fang dia, fang dia. Ya. Ya. Ingat sah. Larang lagi. Ini benua. Lá zi, lá zi. Cuci lagi ya, lá zi. Wah, na dong. Lin lah, yu xia. Nah, sini yu zi. Eh? 哇, 这里就有一只, 看到吗? 来来来来 哇, 真的可以用手抓了, 喂。 Tak dapat pancing, tangkap dengan tangan. Nampak tak? Ha, inilah lobster. Kita punya target lah. Ini kecil lah ni. Ha. Nampak tak? Ha, ni dia. Nampak? Tak dapat pancing, kita tangkap dengan tangan. Nampak? Ini anak lah ni, kecil. Tangkap dengan tangan pun boleh, gila lah. Kecil lah. Ini kecil kita lepas lah, tak ada guna pun. Okay, kita lepas. Lepas lah. Okay. Guys, hujan lah pula. Tengok, hujan lah. Kita nak mancing, dia hujan. Macam mana lah? Hujan lah, nampak tak? Cukup ada ui. Oh, dia dapat ikan. Tiba-tiba dia dapat ikan. Talapia. Talapia. Lewo. Cili ke tu. Kau mai mai kana ma kau mai. Kau tak mai kau gai ya ni kau. Kau gan ah. Hoshi wo. Ha, kau gan.
Okay, okay, bukan? Ya, saya cekorok. Cekan. Dia jala pun dia dapat ikan. Wah, tak boleh. Makin lebat lah, wey. Tengok. Wah. Dah hujan lebat lah. So, kita punya pemancingan kena postpone lah. Tak tahu dia hujan sampai pukul berapa. Nanti malam sikit lah. Kita tengok. Kita pergi collect balik kita punya bubu. Saya rasa sampai di sini sajalah malam ni. Kita nak cari satu ni. Kau dah kau tengah lo. Lo boleh lah. Hujan punya lah lebat. Gila. Pasal hujan, tak nak tunggu. Dah hujan habis basah. So sekarang tengok, baju dah habis basah. Pakai baju baju apa? Baju hujan ni. Tapi baju hujan letak dalam kereta. So patut letak dalam beg. Tak adalah basah apa? Basah kuyup lah. So sekarang habis basah lah. Tengok rambut. Okay lah. So memancing udang pada hari ni dikira fail lah. So bubu yang saya letak tadi masih ada 6. So saya bercadang nak ambil esok pagi lah. So sekarang dah hujan-hujan, dah basah-basah, tak nak buat dia lah. Bagilah dia rendam semalaman. So kita update balik pada esok pagi time saya ambil bubu nanti. Yang mancing punya bab dah kumpau. Okay, kita lihat pada keesokan harinya. 2000 years later. Hai, selamat pagi semua. Saya Sean lah. So semalam kita punya misi memancing udang sudah gagal sebab hujan. So kita masih ada lagi bubu lah, 6 biji bubu di dalam kolam ni. So sekarang saya nak pergi dapatkan bubu tu dan harap-harap ada hasil yang bagus lah. So kepada anda yang nak tengok keadaan kolam ataupun tasik ni, ha ni dia. Persekitaran tasik lah. Alright, jom kita pergi tengok bubu. Oh, so ni keadaan kolam ah. Air dia sebab semalam hujan lebat, so air dia sudah naik ke. Artinya dia dah naik sikit lah. Artinya dia dah naik sampai sini. Sepatutnya air tu di bahagian bawah tu. So tempat yang saya letak bubu dan tali yang saya ikat sepanjang tepi-tepi tebing-tebing ni, saya rasa dia dah kena air lah, dah masuk air. So kalau nak cari dia ni memang rasa kena basah lah ni. Aduh, saya siap pakai kasut lagi. Kita tengok macam mana lah. Ada satu kat sana, dua, sini tiga, lepas tu sana dah hujung. Okay, so patut bubu yang apa yang pertama kat hujung sebelah sana. Ini ada satu ni. Sepatutnya tengok rumput hijau ni kan. Nampak tak rumput hijau ni? Sepatutnya dia ada di patut di bawah lagi. So sekarang dia dah naik. So nanti saya kena cari tali tu. Tak apa, kita pergi tengok line dulu. Okay, banyak anak ikan. Aduh, kotor lah. Sepatutnya tempat ni boleh berdiri tau. Sekarang dia dah dalam air dah. Macam mana nak dapatkan balik bubu? Aduh, susah lah macam ni. So nak cari bubu lah. Saya rasa belah petang lah kot baru boleh. So kita tengok sikit pemandangan lah. Inilah tasik ataupun kolam lah. Tasik lah ni yang sepatutnya yang cantik. Yang sepatutnya yang cantik. Tapi disebabkan semalam hujan lebat, air dia dah naik lah paras air. So tak tahulah boleh jumpa lagi ke tak bubu saya tu.
sebab tak ikat tali kat bawah lah, nak cari macam mana susah sikit. Ha, tengok ini patutnya tempat yang boleh berjalan tu, jalan. Sekarang dia dah naik, air dah naik. Okey, saya dah jumpa bubu pertama. Bukan, bubu yang kedua ni. Nampak tak? Semalam ni ada tali merah kan. Semalam saya masih boleh lagi berdiri di sini untuk pasang bubunya ni. Tapi sekarang tengok dia dah di bawah air dah ni. Air dah naik around dalam satu kaki ataupun satu setengah kaki lah. Ini yang bubu yang kedua. Yang first tu di sebelah sana. Kita pergi check yang first dulu. Uish. Ikan. Ikan apa tu? Yang keli aku. Yang first. Wah. Okey. Jumpa pun. Ni. Nampak tali. Tali Leprosia yang saya ikat. Nasib baik ikat. So, banyak sampah lah. Jom sekarang kita tengok lah. Okey, jom sekarang kita keluarkan bubu yang pertama lah. Kosong. Tak ada apa-apa pun. Kumpau lah, kosong. Okey, bubu pertama kumpau lah, kosong tak ada apa. So ini yang kedua. Harap ada sesuatu lah. Wah, sampah. Wah. Sampah banyak. Macam tak ada apa je. Adakah? Kosong juga. Ada seko. Nasib baiklah seko. Satu. Satu je. Ini ada seko. Baru seko. Aduh, kesian lah macam ni. Saya rasa umpan lah. Masalah umpan. Umpan tu tak berapa nak best. Ini ada seko je. Nampak tak? Okay, so ini yang ketiga. Kena cari lah di mana dia. Harap-harap jumpa. Okay, saya rasa saya dah kehilangan satu lah. Tapi memang dia ada di bawah ni lah. Okay, ini yang keempat sepatutnya. Tapi pasal satu dah hilang. So terpaksalah. Wah, ini dapat ikan. Ikan hantu. Ikan hantu. Nampak ikan hantu seekor. Ikan. Ikan. Sampai ikan pun masuk. Nanti kita lepas lah. Okey, ini yang kelima. Tengok dah dalam air, nampak tak? Dapat anak ikan udang dua kecil ya.
Okey. Ikan dua kecil kita lepas. Udang dua ekor. Ini satu. Ini satu. Okey, satu. Siput pun ada. Ekor lagi. Okey. Okey. So satu lagi kat bawah ni last. So kali nampak. So jom kita pergi. Oh, sini bahaya sikit. Bahayalah licin. Lepas hujan lagi kan. Okay. Alright. Okay, bawah tu. Jom kita lihat hasilnya macam mana. Wah, macam ada lah. Apa yang ada? Oh, okey. Dapat 2 ekor besar sikitnya. Okey lah, at least ada kan. Okey, ini dapat 2. Consider besar sikit lah yang ni. Okey, good. Jom kita naik. Tuh, macam mana naik. Saya rasa masalah umpan lah ni. Dia ada tapi tak masuk banyak. Okey. Siput, mana siput? Siput pun ada. Dengar kata siput ni pun boleh makan. Tapi tak sure lah. Keluarkan udang. Takutlah dia besar. Jangan gigit aku. Lepas. Tak mau lepas pula dia. Lepas. Terkejut. Tiba-tiba dia lompat macam tu pula. Terkejut aku. Jangan. Jahatlah dia. Dia sepik kain lah. Cuba tangkap ini dulu. Jangan sepik aku. Ni. Ni masih dah besar lah. Okey, so ni dia yang paling besar lah setakat ni. So ni jantan. Sebab anda tengok sepik dia warna merah kan. Kalau warna merah ni dia jantan. Yang tak ada warna merah dia betina. Okey, kita letak selang ni. Alright. So itulah kesudahan dia. So satu bubu tak dapat trace balik. Ada di sana tapi tali tu dah entah kenapa tak dapat. Total saya ada 6 bubu. So sekarang ada 5. Ada 5. Satu lagi masih di sana. So kita berkemas lah untuk balik. Di sini ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4. 4 saja. 4. 3 besar sikit, 1 kecil. 5, ada satu lagi hujung. Ada 5. So nanti kita tengoklah apa kita nak buat. Kita bawa balik dulu ya. Okey, so itulah hasil kita untuk memancing. Semalam tak dapat sebab nak mancing lama pun tak dapat sebab hujan.
dan pasang bubu pun macam ada lah, consider ada lah hasil, bukan kumpau lah. So ada lah beberapa ekor lah. So ikutkan, patut ada banyak lagi daripada ni. Maybe kalau ada peluang kita datang lagi, kita try tukar sikit guna umpan yang lain, sebab umpan semalam maybe bau dia tak cukup, so tak berapa nak menarik lah. Tapi at least dapatlah beberapa ekor. So dah sampai penghujung video. Kalau anda memang berminat lah nak datang sini untuk mendapatkan udang lobster air tawar, so anda boleh datang. Sini sebenarnya ada tasik di Shamelin, Shamelin Perkasa lah, KL lah. So memang banyak lah, kalau anda suluh dengan lampu memang nampak banyak. So kepada anda yang berminat untuk dapatkan yang ni untuk bela ke, untuk makan ke, untuk segala apa tujuan lah, kalau anda nak datang dari sini, bolehlah datang. So di sini memang dia dibenarkan memancing, nak letak bubu semua boleh, tak ada halangan semua. So bergantunglah kepada anda, kalau anda nak, anda datanglah. Alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye.